Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas ke teman-teman semua mengenai tips dan trik cara mendapatkan koin dan uang yang banyak dari aplikasi TikTok dan juga aplikasi TikTok Lite dalam satu handphone. Pasti teman-teman semua belum banyak yang mengetahui hal ini. Kalian bisa coba ya teman-teman untuk mendapatkan jutaan rupiah dari aplikasi ini untuk satu handphone. Oke, kita langsung aja ke bagaimana sih caranya. Oh ya teman-teman semua, sebelum itu boleh dong ya teman-teman klik tombol subscribe yang ada di bawah dan aktifkan tombol loncengnya agar semua video yang ada pada channel ini masuk ke handphone kamu, menjadi notifikasi di handphone kamu, dan kamu menjadi orang pertama yang menonton video ini agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate lainnya. Nah, oke teman-teman, jadi seputar aplikasi TikTok. Nah, aplikasi TikTok ini sedang mengadakan event, jadi kalian wajib mengetahui cara ini supaya kalian bisa mendapatkan jutaan rupiah dari aplikasi ini. Dan di sini aku mau informasikan juga mengenai bagaimana sih caranya untuk kita bisa menghasilkan uang melalui aplikasi TikTok dan juga aplikasi TikTok Lite dalam satu handphone, dan tetap ada misinya, eventnya ya teman-teman, misi harian dan eventnya. Oke, caranya yang pertama, kalian download terlebih dahulu aplikasi TikTok kalian. Nah, buat yang mau mendownload aplikasi TikTok ini, silahkan langsung teman-teman download aja di link yang ada pada kolom deskripsi. Dan kalian bisa masukkan kode undangan ya teman-teman, sehingga kalian mendapatkan 200.000 koin, dan itu bisa langsung dicairkan sejumlah 20.000 rupiah. Silahkan masukkan kode undangan yang ada di bawah atau kode undangan yang lainnya. Pastikan kode undangan yang lainnya yang kamu gunakan itu adalah kode undangan di mana penggunanya tidak melakukan kecurangan seperti menggunakan scroll otomatis atau menggunakan aplikasi ganda. Setelah teman-teman semua mendownload aplikasi TikTok melalui link yang ada pada kolom deskripsi dan memasukkan kode undangan sehingga teman-teman mendapatkan 20.000 poin, selanjutnya teman-teman semua langsung aja ke menu rupiahnya. Satu orang yang kamu undang, kamu akan mendapatkan 60.000 rupiah. Itu untuk satu orang aja teman-teman. Jadi kalian bisa mengundang beberapa orang untuk menghasilkan uang dari aplikasi ini. Tetapi teman-teman semua, di sini kalian nggak perlu nge-share kode undangan kalian ya guys, karena aku bakal kasih tahu caranya ke teman-teman semua, cukup menggunakan handphone aja. Nah, di sini juga ada event total 100 miliar rupiah untuk seluruh pengguna dari aplikasi TikTok ini, dan juga bonusnya dikalikan 2. Di bawah ini juga ada event di mana kalau kalian menuntaskan, kalian juga akan mendapatkan 1.265.000 teman-teman. Nah, di sini guys, kalau kalian menggunakan cara ini, minimal kalian udah menyelesaikan tugas kedua aja itu udah lumayan banget teman-teman. Jadi aku mau kasih tahu caranya. Nah, pertama teman-teman semua, siapkan 2 handphone. Nah, jadi teman-teman ada 2 handphone di mana kedua handphone itu udah kalian download aplikasi TikToknya. Nah, di handphone yang kedua ya guys, silahkan teman-teman masukkan kode undangan yang ada pada aplikasi TikTok. Nah, setelah itu kalau udah kalian masukkan kode undangan yang ada pada aplikasi TikTok ya guys, otomatis akun kedua juga akan mendapatkan koin dan akun pertama juga akan mendapatkan koin. Kalau kalian udah memasukkan kode undangan yang akun pertama ke akun kedua ya teman-teman semua, silahkan teman-teman cek ya guys. Nah, apakah udah bertambah satu orang yang kamu undang ataukah belum? Itu terlihat nanti dari tugas 1 sampai tugas 3. Nah, kalau misalnya udah bertambah, silahkan teman-teman semua hapus data akun kedua di handphone yang kedua ya guys, dengan cara kalian silahkan langsung menuju ke pengaturan. Nah, ini tergantung dari masing-masing handphone kalian ya, jadi sesuaikan aja, cari aplikasinya, dan teman-teman semua silahkan menghapus akun TikToknya. Oke, dan kalian klik hapus data. Nah, setelah itu
pada akun kedua kalian silahkan di bot atau di restart ya guys, silahkan di bot atau di restart. Nah kalau udah di bot atau di restart, maka kalian bisa lanjutkan hal yang sama seperti sebelumnya sampai kalian menuntaskan 5 kali dengan cara yang sama, sehingga pada akun pertama udah masuk 5 orang teman yang kamu undang. Pastikan setiap akun yang kalian daftarkan nantinya ya guys itu berbeda-beda pada akun kedua, jangan sampai sama. Setidaknya tugas kedua ini kalian dapatkan, dan kalian juga akan mendapatkan total ya guys undang teman 300.000. Nah, kenapa 300.000? Karena satu teman itu 60.000. Jika dikalikan 5 orang, kalian akan mendapatkan 300.000. Sekaligus teman-teman semua menyelesaikan tugas kedua. Selanjutnya silahkan teman-teman download aplikasi TikTok Lite. Di handphone aku ini juga aplikasinya ada 2 teman-teman, dan itu bisa menghasilkan teman-teman semua. Dan ini teman-teman silahkan kalian download aplikasi TikTok Lite ya guys. Di sini aku ngulang dari awal ya teman-teman, supaya kalian tahu step by stepnya. Silahkan teman-teman langsung klik mendaftar, dan kalian jangan klik masuk dengan TikTok, tetapi kalian klik metode login lainnya. Nah, di sini teman-teman maksud aku, akun TikTok kamu dengan akun TikTok Lite kamu itu haruslah berbeda. Contohnya kalau di akun TikTok kamu menggunakan email, maka di akun TikTok Lite kamu menggunakan yang namanya Facebook, ataupun menggunakan telepon, ataupun menggunakan Twitter. Pokoknya itu berbeda teman-teman semua. Oke, nah ini udah login ya teman-teman. Udah login di akun TikTok Lite. Di sini teman-teman lihat kalau koinnya itu enggak berputar. Bagaimana caranya agar berputar? Nah, caranya adalah kalian wajib untuk menonton video di aplikasi TikTok Lite ini 1 hari minimal itu 15 menit teman-teman semua. Nah, ini juga udah aku lakukan di akun aku. Coba aja untuk menonton video setiap harinya. Nah, kalau udah ada terdapat kode undangan, silahkan teman-teman masukkan kode undangan yang ada pada kolom deskripsi. Nah, kalau kalian udah masukkan kode undangan pada kolom deskripsi, kalian akan mendapatkan 200.000 poin. Semua ketika kalian klik di bagian beranda, itu nanti koinnya bakal berputar teman-teman. Seperti ini contohnya. Nah, ini berputar ya guys di koinnya. Ini aku lakukan selama seminggu ya guys, selama 6 hari berturut-turut menonton 15 menit minimal dalam 1 hari. Ternyata di dalam satu handphone bisa menghasilkan 2 aplikasi TikTok ini dalam satu handphone. Dan ketika memang udah menghasilkan di aplikasi TikTok Lite, silakan teman-teman gunakan cara yang sama seperti di aplikasi TikTok tadi, yaitu gunakan 2 handphone. Nah, dijamin kalian langsung mendapatkan jutaan rupiah dari aplikasi ini teman-teman. Oke, gimana mau coba atau enggak? Nah, semoga ini bermanfaat, bisa kalian praktekkan dan kalian coba dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share, subscribe, dan juga di like, serta kalian komen semua komentar kalian.